Subhanahu wa taala menyampaikan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Siapa yang akan menjaga Al-Qur'an? Dari kitalah orang-orang yang senantiasa menghafal Al-Qur'an. Mereka lah yang akan menjaga Al-Qur'an, menjadi penjaga Al-Qur'an di dunia ini. Maka Ustaz semuanya, mari daurah ini sebagai gerbang saja. Tetapi setelah daurah ini ada yang lebih mesti kita kuatkan, yang mesti kita istiqomahkan. Apa itu? Kita senantiasa istiqomah dengan Al-Qur'an. Kita ulang terus, kita murojaah hafalan Al-Qur'an yang telah kita setorkan. Karena hakikat dari menghafal itu adalah memurojaah, menjaga Al-Qur'an.